Guys, ada salah satu alat penyiksaan yang sadis namanya Spanish Donkey atau keledai Spanyol. Sebutan lainnya yaitu kuda kayu atau kuda Spanyol, ditemukan dan digunakan pada akhir abad pertengahan. Alat tersebut digunakan untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan dengan ilmu sihir. Alat yang biasanya terbuat dari kayu ini memiliki bentuk segitiga di punggungnya, di mana korban akan telanjang dan disuruh duduk seperti duduk di atas kuda. Lalu, beban yang cukup berat, biasanya batu atau semen, akan ditambahkan ke pergelangan kaki korban. Dan tak hanya itu, biasanya para penyiksa juga menarik pergelangan kaki korban ke arah yang berbeda dan membakar telapak kaki mereka dengan api atau abu yang panas. Korban biasanya meninggal karena kehabisan darah atau infeksi akut. Bahkan ada juga korban yang meninggal dan badannya terbelah dua, guys, karena beratnya beban yang menempel di kaki mereka.